Selamat sore, Mang Gilang. Selamat sore, Kang Wildan. Sehat, Mang Gilang? Sehat, atuh. Alhamdulillah. Hari ini bawa burung namanya siapa, Mang Gilang? Petir. Petir. Halilintar, atuh. Iya. Gelap, Mang Gilang? Gelap, Bandung, gelap. Mang Gilang boleh diceritain ini burung sejarahnya atau dirawat sama Mang Gilang udah berapa lama? Sekitaran 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 bulan. Iya. Iya. Kondisi waktu dipegang sebelum dimanggilan, ini kondisi burung seperti apa, Mbak? Kurang stabil. Biar rinci nih, Mbak Gilang. Kita ya. Berolin perawatan hariannya itu dulu. Ya. Sampai sekarang sudah ngunci ya? Ya, udah ngunci lagi. Perawatan hariannya seperti apa, Mbak Gilang? Pagi-pagi mandi sendiri. Mandi sendiri. Terus? Lalu jemur sebentar, 30 menit lah, 30 menit. Nah, terus? Pakan polos. Jagung paling jagung seminggu sekali, hari Kamis aja. Jagung atau ekstra puding seminggu sekali dikasih. Seminggu sekali. Paling sama embun sama mandi malam juga. Mandi malam. Jam berapa itu? Jam 7 konsisten. Jam 7 malam ya. Ya. Okay. Ibunya basah kuyup. Ya, ibunya jam 11 sampai jam 12. Oh, kenapa malam ibunya? Karena waktu pulang kerja lah. Subuh mungkin berangkat kerja gitu. Oh, kan rata-rata subuh kan? Subuh atau ya, pagi lah. Iya. Ini mah unik nih. Di malam ya. Jam berapa tadi? Jam 11 sampai jam 12. 1 jam berarti. Ya, 1 ya. Jam. Itu perawatan hariannya sebelum mapan lah. Perawatannya tetap sama mandi konsisten dan apa? Pakan pakannya bersih kalau saya. Polos ya. Polos tapi dibersihin. Pakai apa air dibersihin itu lalu dijemur, udah dijemur, udah kering lalu pakai ke burungnya. Iya. Trik lain enggak atau digimanain gitu? Triknya kalau waktu posisi lagi ngembung terus sering ke bawah, sering bongkar pasang betinanya. Oh, biar iya. Cepat daunnya gitu. Cabut pasang lah. Iya, cepat pasang. Ya, enggak tiap hari, cuman waktu pulang kerja aja kalau saya cabut pasangnya. Bisa malam, kalau libur misalnya pagi liburnya dicabut bongkar pasangnya gitu. Sewaktu-waktu saya libur, kalau misalnya saya kerja ini burung full kerodong, hariannya dikurung kotaknya full kerodong gitu. 4 bulan sampai 5 bulan lah, ya. Apakah ada proses buang telur apa gimana gitu? Buang telurnya waktu itu kalau di saya udah 2 kali. Pertama, terus yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya di saudara. Mungkin bisa dibilang ini burung ngedrop ya. Ya, bisa ngedrop. Mau balik ke ngedrop, ke gacor. Burung sudah konslet, ya. Tapi ngedrop. Ngedrop, gitu. Proses sama Mang Gilang, on lagi, iya, ke konslet lagi. Tadi di prosesnya itu 4 bulan. 4 bulan. Oke, perawatan hariannya, ya. Tadi sudah diceritain. Terus, tadi mungkin ada hal unik nih. Ya. Proses pengembunannya itu jam 11 jam 11 malam sampai jam 12. Saya dipahami terus burung ini kendalanya kemana gitu. Posisinya dia ngembung, sering ngembung. Ternyata ini pitikalnya burung panas gitu. Makanya saya rawat itu tanpa kebalikannya, nggak dijemur kencang gitu. Jadi prosesnya mandi malam, paginya mandi, cuman jemurnya sebentar gitu. Burung tipikal panas. Panas ini burungnya. Bisa tipikalnya. Memahami karakter burung tersebut tipikal burung panas dari apa, Mas? Mas, panas ini burung tuh suka kelihatan dari jedanya cepet. Kalau panas. Kalau panas. Kalau misalnya posisi dingin hujan, jedanya dia kadang-kadang agak lambat sedikit. Kurang. Hariannya dulu saya nggak dibikin dol di rumah. Tiap dia bunyi, saya tepak di pul kerodong karena burung koslet kan takutnya suaranya habis. Kucing lah kan. Ya, takutnya sama saya diredam gitu kalau di rumah. Jadi bocornya cukup di gantangan dia dolnya gitu. Kalau di rumah, kalau udah posisi udah enak di rumah nih, kelihatan udah enak, nah kita udah gitu. Enaknya lah. Iya, udah enaknya ya saya diredam gitu. Itu pertama pas mang waktu dibawa ke gantangan, apakah langsung bunyi di gantangannya atau enggak bunyi dulu? Langsung bunyi terus. Langsung bunyi. Langsung terus. Bunyi tanpa kayak waktu kendala waktu itu suka turun, ngembungnya kurang enak gitu badannya. Langsung enak. Langsung bunyi. Bunyi ya? Terus parat sampai akhir gitu. Langsung ngunci. Langsung ngunci. Tadi diproses atau dirawat sama Mang, ini burung kondisi ngedrop, ngedrop. Dirawat 4 bulan, ya. Rawatan hariannya seperti itu, ya.
konsisten jam 7. Jam 7. Pagi. Pagi dan malam mandi. Mandi. Berapa tadi? 2 hari eh 2 kali berarti ya mandinya. Mandinya 2 kali. Pagi jam pagi 7, jam 7 malam ya mandi sendiri. Terus, malam, malam mandiin disemprot embun sampai basah. Heeh, dipaksa. Heeh. Basah kuyup ya. Ya, udah. Tadi pengembunan jam 11 sampai jam 10 jam 12. Oh, oke. Okay. Nah. Terus pakan? Pakan polos dan dibersihin. Nah, cuma ya. Tadi ada vitaminnya. Vitaminnya. Kalau oh, vitaminnya itu produknya produk Aperi. Oh iya. Iya. Terus vitamin. Tadi apa ekstra pudingnya itu satu cuma minggu, satu kali ya? Satu kali cuma jagung oh, aja. Jagung ya. Nah. Bunyi 18. Sampun 18. Bunyi 17. Putus 18. Putus 17. Bunyi 17 putus. Bunyi 17.